Kok bisa ada di mall sih? Pokoknya gue harus foto, gue harus laporan supaya ini bisa jadi berita terupdate tahun 2021. Please banget, ini harus gue abadikan momennya. Dari sini kayak kelihatan deh. Oke. Okay. Astaga, astaga, ya ampun. Anjir. Ya ampun. Aduh, kok gue nggak like sih? Aduh, bisa-bisa besok ketahuan nih gue nih. Aduh, dicurigain, dibully nih gue besok di sekolah. Aduh, gimana dong ini kok gue nggak like sih? Aduh, ketahuan nih pasti. Kalau nggak disentuh, gimana gue megang botolnya? Lama-lama gue gigit juga pala lu ya. Udah, santai aja mulut gue ya. Mantap. Ih, kan gue udah bilang jangan disentuh ke mulut lu. Aduh, bentar lagi gue jadi titan nih pasti nih. Nih kan bener, astaga, kecepirit. Aduh, gimana nih? Aduh, basah banget lagi nih, banyak banget pasti keluarnya nih. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi lo bukan di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. By the way guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang hal-hal yang menjengkelkan banget dalam kehidupan kita, yang tentunya kalian semua pasti pernah ngalamin salah satu dari semua hal-hal yang akan gue bahas di video kali ini. Jadi buat kalian semua wajib banget nonton video sampai akhir supaya kalian tahu apakah hal-hal di video ini tuh relatable sama kehidupan kalian atau enggak, oke? Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah pencet tombol subscribe-nya. Dan buat yang belum pencet tombol subscribe, buruan dipencet sekarang juga, karena gue jamin kalian gak bakal nyesel kalau misalnya pencet tombol subscribe di channel YouTube ini. Yaudah yuk, tanpa panjang lebar dan gak usah kebanyakan opening, kita langsung aja masuk ke videonya. Anak-anak tolong dalam membaca soal itu hati-hati dan teliti ya. Jangan gegabah, jangan ceroboh. Tolong hati-hati aja. Ini waktunya masih banyak kok ya. Gue kayaknya ada yang salah nih. Loh, itu bukannya Priska sama Aldo? Loh, dia ngapain di mall? Bukannya Priska sekarang olimpiade matematika ya? Kok bisa ada di mall sih? Pokoknya gue harus foto, gue harus laporan supaya ini bisa jadi berita terupdate tahun 2021. Please banget, ini harus gue abadikan momennya. Dari sini kayak kelihatan deh. Oke. Okay. Astaga, ya ampun. Aduh, nih HP gak bisa diajak kerja sama banget sih. Aduh, gue pasti ketahuan nih. Ya kepencet, astaga. Hai, oh masuk ke live nyanyi orang lagi. Tumben banget nonton live aku pas pakai nyapa ya. Aduh, gue kan gak enak keluar anjir. Lagi lu ngapain sih live tiap hari udah kayak orang lagi jualan tas branded aja. Biasanya aku kan jam segini tuh produktif banget kan, tapi tumben aku lagi gabut makanya gue nge-live deh. Apa kalau bukan temen udah gue, aduh udah gue blok Instagram lu. Sumpah ya, ini aslinya foto-fotonya Kori keren banget anjir. Sebenernya dia kalau misalnya bisa diem itu tuh ganteng banget sumpah. Ini foto-fotonya lah deh, keren banget. Kayak opa-opa Korea gitu, lihat deh. Ini juga keren banget, ganteng banget anjir. Ya ampun, aduh, kok gue gak like sih? Aduh, bisa-bisa besok ketahuan nih gue nih. Aduh, dicurigain, dibully nih gue besok di sekolah. Aduh, gimana dong?
Aduh gimana dong ini, kok gue nge-like sih? Aduh ketahuan nih pasti. Dodo, kenapa? Minta air lu dong. Buat apaan lagi? Buat cebokan, ya elah, pakai nanya lagi lu, buat diminum lah. Nih dehidrasi nih kuping gue. Yes, duh, ya udah ini, tapi ingat kalau misalnya minumnya itu nyeret-nyeret, dijauhin ya, jangan dideketin. Iya, aduh, perasaan jijik banget tuh sama mulut gue. Tenang aja, mulut gue ini belum kadaluarsa, enggak mungkin beracun, udah ah, santai aja ya. Ya udah ini, tapi ingat janji tuh, jangan disentuh. Kalau nggak disentuh gimana gue megang botolnya? Lama-lama gue gigit juga pala lu ya. Udah santai aja sama mulut gue ya. Mantap. Ih, kan gue udah bilang jangan disentuh ke mulut lu. Aduh, bentar lagi gue jadi titan nih pasti nih ah. Terima kasih, Bu. Oke deh. Loh. Ya ampun. Aduh, aku salah kirim emot. Astaga. Hapus. Hah? Aduh, kok hapus untuk saya sih? Aduh, aku minta maaf aja deh. Saya minta maaf, Bu. Susah banget lagi ngetik. Saya salah ketik. Salah ketik. Salah ketik. Aduh, syukur udah. Astaga, aduh, gue cuma punya karet unyil satu lagi. Lama deh. Astaga, baru juga jalan, udah hujan. Aduh, untung aja gue bawa jas hujan. Ya udah deh, gue ke pinggir dulu deh. Pakai jas hujan mana ya? Nah, situ aja deh. Aduh, nambah kerjaan gue aja lu ah. Mana jas hujan gue ini dia? Untung aja gue bawa jas hujan. Kalau nggak gitu basah kuyup gue pulang-pulang nih. Kacamata gue anjir. Okay. Ya. Lanjut jalan. Ih anjir, baru juga gue pakai jas hujan udah hilang aja ini hujan. Aduh, kurang ajar banget sih emang nyari gara-gara lu ya sama gue ya. Udahlah, gue bodo amat deh, pakai aja deh jas hujan, bodo amat, diketawain lah gue. Nggak peduli deh gue deh, bodo amat deh ah. Sini nelpon, aduh, kenapa lu nelpon? Ih, kurang ajar banget nelpon masih gemet. Guru gue, astaga. Iya bu, iya. Astaga. Aduh, kurang ajar ah. Saya sebenarnya kucing, Mbak. Cuma ini lagi gabut aja, makanya cosplay jadi toke emas. Aduh, Papa, kayaknya bentar lagi Mama punya mantu nih. Iya nih, bentar lagi kita gendong cucu.
Cie, kakak senyum-senyum lihat HP pasti ngomong sama pacarnya. Udah-udah yuk, jangan diganggu, biarin dulu dia sama calon mantu mama berinteraksi. Yuk kita kesana. Astaga, gue lagi nonton video TikTok, nape emak gue pede banget ngomongin mantu. Dikira gue mau nikahin aplikasi apa? Nanti sekalian aja kalau gitu anaknya gue lahirin lutut ya. Kurang ngajar juga nih. Gue lagi nonton TikTok, dikira pacaran mulu. Aduh, mana di sini rame lagi. Gue kok pengen kentutnya sekarang sih. Aduh, takutnya suaranya keras banget anjir. Aduh, tapi semoga aja enggak bunyi deh. Aduh. Oh, syukur aja enggak bunyi. Tapi kok basah ya? Aduh, jangan bilang. Nih kan bener, astaga, kecepirit, aduh gimana nih. Aduh basah banget lagi nih, banyak banget pasti keluarnya nih. Oke guys, jadi itu tadi video gue tentang hal-hal yang menjengkelkan dalam kehidupan kita. Kira-kira gimana guys, dari semua video itu apakah ada hal yang relatable sama kehidupan kalian? Coba sekarang juga langsung komen di kolom komentar di bawah, oke? Dan kalau misalnya menurut kalian di video kali ini masih belum lengkap dan masih ada hal-hal menjengkelkan lainnya yang belum gue masukin di video ini, buruan sekarang juga langsung komen di bawah karena gue bakal bikin part 2-nya. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi di sini gue mau ngingetin buat kalian semua untuk nge-follow akun sosial media gue supaya kita makin deket guys, oke? Langsung di follow aja, kalian bisa langsung pencet link yang ada di deskripsi, langsung dipencet abis itu langsung di follow supaya kita makin deket guys. Dan juga sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian semua, buruan pencet tombol subscribe-nya karena pencet tombol subscribe itu bener-bener gratis alias nggak bayar guys, oke? Langsung dipencet sekarang juga. Itu dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.